telah berjalan. Kau tak nak kena belajar lagi, nak jadi macam kawan. Berjaya, ada kerjaya dan berjaya, bantu orang tua. Dan tu duduk, temenung tu mikirkan apa? Nak mikir belajar ke? Nak mikir berangan apa? Nak cita-cita, nak tambung cita-cita ke? Nak berhenti takat tu je? Haa, tengok tu. Macam mana? Jawapannya apa tu? Tak ada jawapan. Nah, makan cili tu. Tak memasal. Dah tak payah dikeruk kepala tu. Sampai gugur rambut tu tak tahu berfikir. Sambung belajar. Demi masa depan. Orang tu ni nasihat. Mana yang elok. Fikir. Belah. Ha, dah tu nak ke mana tu? Nak ke mana? Merajuklah tu. Ha, sambil keluar tu sambil berfikir. Jangan buang masa. Masa muda ni. Oi! Assalamualaikum. Salam. Okey bang, boleh lah bang. Barang kerja ni. Berapa bang total? Totalnya 500.5. Okey baik. Kejap eh. Cengkeram tu berapa tu? Saya cengkeramkan dalam 30. Bagi saya dalam 1 atau lebih boleh bang? 1 lebih dirham. Ha, 1 lebih dirham. Nanti bilin masa penghantaran bang eh. Boleh. Kamu boleh sayang kat sini? Boleh. Sini. Okey. Ini duitnya ya. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Syukur Alhamdulillah dapat ke aku pasir. Sia-sia bos saja aku. Bos, aku dah buat pasir. Kan tengok kau ni kan ya, sejak berapa hari ni lah. Sebenarnya ke mana? Tengok tak pernah kat rumah. Berjalan tak tahu ke mana jalannya. Nak kata kerja tak tahu kerjanya. Sampai larut-larut baru balik. Sampai keluarga sendiri dah tak kenal. Macam tak kenal. Kau jadi apa? Sejak bila kau macam ni? Ceritalah apa-apa kalau masalah kebenaran keluarga. Jadi tahu. Kisah jadi tahu benda. Terus keluar balik rumah dia buat menjaga persinggahan.
Cuba terangkan kenapa ke mana. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyangkan cintaku yang begitu kuat. Tercipta olehmu. Manalah nak cek duit lagi ni. Selalu aku cinta. Banyak nak kena bayar. Hasilnya dah yang ada je, harapkan makan itu aja. Jangan sampai kau lepaskan. Nak harapkan anak tak tahu cerita anak ke mana, nak kerja apa. Assalamualaikum. Ah, masuk-masuk, Cik. Ah, masuk-masuk, Cik. Ah, Cik. Dari mana, Cik? Kurang. Oh. Cik anak Cik seluang tu rajin ni, eh. Pandai dia kerja sampai tengah malam. Bos saya pun suka, Cik. Seluang? Ya, eh, anak Cik seluang. Seluang kerja sini? Ah, dia dah lama. Sejak ni, bila? Dah lama dah, Cik. Oh, patutlah. Asyik nak marah-marah je kita tahu. Maknya pun dah bengang dengan itu. Balik lambat, balik lambat. Balik pernah muka sudah macam nak tahu. Tak tahu ke sini rumah yang di sini. Patut semalam. Dia tinggal juga kan ni. Ingat dia apa? Kita itulah kita dengar-dengar kata dia kerja tapi kita tak percaya pun. Nah, dah terang macam ni lah. Nyesal juga marah-marah dia macam tu. Ya dia. Bang, ya. Kenapa? Kenapa kerja tak cakap? Kenapa tak cakap orang kerja bukan melepak? Habis, selama ni memang tak kerja lah, ya? Ya. Tapi kalau betul kau memang dah asal nak belajar, kau nak kerja-kerja lah. Kalau bagi kau tu betul kau nak buat kerjaya, mudah-mudahan kau maju. Tunggu-tunggu lah kalau buat apa-apa. Abah sebenarnya tidak minta maaf lah. Abah selama ni salah sangka dengan kau. Saya tahu tak marah. Mak pun rasa nak ambil tu. Jadi macam ni, kalau boleh kita ceritalah masalah kita pun. Jangan diam-diam macam tu. Dia abah tak tahu apa-apa langsung. Nak nundur-nundur kan tak baik. Abah ni abah memang sedih lah. Tunggu apa dia. Ya, kita sedih lah tengok abah susah pagi petang siang malam abah cari duit untuk kita makan anak beranak. Kita faham abah susah macam mana. Tapi memanglah kan kalau dia abah belum pasal lagi kan. Tapi kalau itu keputusan kamu, tak apalah nak, walaupun kita ni memang susah, tapi kalau kau dah memang nak berusaha macam tu tak apalah. Walau pelajaran kau tak teruskan, tapi kerja yang kau buat tu sungguh-sungguh, ikhlas. Lagipun jangan lupakan adat dasar kita Melayu. Jangan sampai buat benda yang tak halal. InsyaAllah kita berjaya. Itulah, mudah-mudahan lah kita. Ni abah sokong lah, sokong kerja yang kau macam mana pun. Selagi kau nak berusaha, mudah-mudahan kita maju. Kita pun minta maaf dengan abah.
bukan niat kita untuk kurang ajar dengan Abah, tapi niat kita untuk membantu Abah je. Sebab kita tahu Abah susah macam mana. InsyaAllah kita teruskan cara hidup kita, cara yang betul. Cara kita orang Islam dengan lupakan adat budaya. Mudah-mudahan kita maju. Eh, nak ya? Tak bersamaku bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang.